Penyelesaian saman di luar mahkamah melibatkan bekas peguam negara Tan Sri Apandi Ali oleh kerajaan tidak mencerminkan dengan baik kedaulatan undang-undang negara. Bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad sekali lagi menegaskan pemecatan Apandi tidak dibuat secara salah berdasarkan dakwaan pengabaian tugas dilakukan bekas peguam negara itu. Kata Dr. Mahathir, ini dibuktikan melalui keterangan bekas Gubernur Bank Negara Tan Sri Zeti Atta Aziz di Mahkamah Tinggi pada 28 Julai lalu berkaitan kes 1MDB. Zeti dalam keterangannya berkata, walaupun bukti terlalu banyak dikumpul dan direkodkan Bank Negara Malaysia, peguam negara ketika itu atas sebab tidak diketahui pada 11 September 2015 memutuskan IP itu diklasifikasikan sebagai tiada tindakan lanjut. Pada 28 Julai lalu, Zeti semasa memberikan keterangan di Mahkamah Tinggi memberitahu bahawa BNM menyerahkan kertas siasatan kepada Jabatan Peguam Negara dengan syur untuk memulakan pendakwaan jenayah dan mendakwa 1MDB termasuk pegawai kanannya. Mengulas lanjut, Dr. Mahathir berkata beliau bersedia untuk pergi ke mahkamah bagi menjelaskan mengapa Apandi perlu disingkirkan daripada jawatan sebagai peguam negara. Dr. Mahathir mendakwa perkara itu sekali lagi menunjukkan pengabaian tugas di pihak Apandi. Bagaimanapun, Dr. Mahathir berkata apabila Apandi menyaman kerajaan dan beliau, kerajaan bersetuju untuk menyelesaikan kes di luar mahkamah dan memberikan Apandi sejumlah wang tidak diketahui untuk menggugurkan tindakan samannya itu. Dengan kata lain, Dr. Mahathir mendakwa kerajaan seolah-olah bersetuju bahawa Apandi dipecat secara salah.